mau apa-apa. Saya Yulia Selvi dengan single benar-benar. Saya Resi Jogio dengan single baru kenal dengan Bang Kita. Kita deh. Trio. Trio Selvi. Selvi. Salta semua dari manajemen Metro. Hari ini sih lebih tepatnya launching single ya untuk kita dan ada salah satu juga dari penyanyi laki-laki juga jadi dari tim ini album. Dimeriahkan oleh artis-artis follow juga dari industri Oke, semoga dengan adanya lebih lancar ya, dan diterima oleh masyarakat. Yang pertama sih kita optimis sekali ya, kalau ditanya seberapa optimis pasti 100% dong, karena kita sendiri ini masing-masing punya karakter yang berbeda-beda. Jadi yang lebih yang belum ada lah, jangan tahu jadi banget. Iya, karena rezeki orang tuh beda-beda. Jadi kita nggak pernah menganggap itu persaingan atau apa. Persaingannya sehat. Jadi kita sama-sama support satu sama lain. Doakan, ya mudah-mudahan bisa jadi masyarakat juga. Mudah-mudahan bisa sukses semuanya ya. Amin. Mudah-mudahan tahun depan sama masyarakat dan kita tuh punya pilihan masing-masing ya. Iya. Itu khusus buat orang BNN yaitu lagunya Stop Narkoba. Sebenarnya sih yang trio ini itu lagunya lebih ke mendidik ya gitu, karena dijelaskan ada pasal-pasalnya di lagu ini. Jadi untuk pengetahuan semua orang lah agar berhenti memakai narkoba. Jadi untuk memotivasi ya di samping kita trio, tapi kita punya kita berjalan dengan manajemen yang sama. Kalau single kita baru satu dan yang trio juga baru satu. Karena kan kita baru join sama Chelsea Gamia Production ini baru 3 bulan dikebut semuanya gitu. Yang lagu Stop Narkoba itu kita sih gak banyak goyang-goyangnya karena itu kan lagunya lebih ya itu tadi untuk mendidik gitu ya, jadi diminimize mungkin lah gitu joget-joget yang hotnya gitu. Tapi kalau yang sendiri-sendiri, karakter kita sendiri-sendiri, saya pribadi, Ayu dan Resi itu sebenarnya sih masih merahasiakan ya, jadi kalau mau tahu tonton terus nanti. Iya, kalau mau kepoin kita jangan lupa di share juga lagunya. Iya, oke. Okay. Kamu apa-apa benar-benar gila pada yang iya kan? Seperti orangnya. Kalau dibilang gimana sih kalian biar gini-gini ya, pasti panjang banget lah ya. Intinya kita berharap ada faktor hoki juga keberuntungan. Amin. Karena kalau udah beruntung, oh, satu hari, dua hari udah booming aja gitu. Gak lepas dari berdoa juga sama Tuhan yang Maha Esa, juga dari SK Pro juga buat kita. Pasti booming, kita yakin. Iya, benar. Harus optimis dan juga harus berusaha. Yakin, jadi berdoa. Iya, harus lah. Dan tetap kompak. Iya. Mungkin itu sebelum terjadi yang hal yang seperti itu ya kan. Cuman gak tau kenapa tiba-tiba pas banget ada salah satu organisasi jadi satu, jadi kayaknya ibaratnya momen juga sih untuk mengingatkan seluruh kalangan, mau itu artis, mau itu pejabat, mau itu anak kecil, anak remaja, dewasa, tua, muda, pokoknya semuanya untuk mengingatkan berhentilah. Tapi sebenarnya ya lagu ini dibuat itu berdasarkan sama hal-hal yang sering terjadi, kasus-kasus tahun-tahun kemarin ini banyak sekali kasus narkoba yang terjadi. Jadi kita buat berdasarkan kasus-kasus dan di dalamnya juga mencakup ada undang-undang, ada hukum, terus jelas ya, jelas ya kayak di penjara berapa tahun kayak gitu kan, itu bikin orang ngeri gitu ya. Dan semoga aja dengan adanya lagu ini semua masyarakat Indonesia itu sadar kalau bisa narkoba itu tidak baik. Narkoba itu harus dijauhi. Jangan coba-coba, wahai anda.
identitasnya oke. Okay. Bukan pengalaman lah gitu ya. Iya, yeah, oke. Okay. Depannya saya oke, kalau mau lanjut beli videonya. Ya, kalau ini aku ceritanya judulnya benar-benar gila. Jadi ya memang benar-benar gila karena saking cintanya, terus udah diapain lagi tetap aja cinta gitu. Kenyataannya kan ya, kenyataannya aing gitu. Jangan sih ya kayak gitu. Miripnya aja kali ya. Dulu kau bilang benar-benar sayang aku sampai mati. Kini luka yang kau berikan racunnya subuhkan. Gitu lagunya. Jangan lupa dicek ya di YouTube. Kalau aku sih, lanjutnya ke gimana kalau Sherlock sesuai orangnya kali ya. Karena ini saya pagi Ayo dia.